Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta dikabarkan akan merekrut pemain yang sangat fantastis. Profil dan karir Eldor Sumurodop masuk radar Persija Jakarta. Nama Eldor Sumurodop tiba-tiba mencuat bakal menjadi striker anyar Persija Jakarta. Tentunya rumor ini cukup mengagetkan, sebab Eldor Sumurodop saat ini tercatat sebagai pemain klub Serie A AS Roma. Namun Sumurodop saat ini dalam masa peminjaman dengan Spezia. Tentunya bomber asal Uzbekistan ini digadang-gadang bakal menggantikan posisi Michael Kremencik. Tercatat pemain asal Ceko ini hanya mengemas 10 gol dari 1 assist dari 23 laga yang sudah ia mainkan. Eldor Sumurodop tercatat saat ini menjadi pemain AS Roma. Di musim ini ia hanya mencatat 16 penampilan. Dari 16 penampilan itu, pemain 27 tahun itu baru mencetak 1 gol bersama Spezia. Dilansir tribunwall.com dari akun Instagram @LigaWakandaIndonesia pada Selasa 18 April 2023, rumor tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa Persija Jakarta tertarik mendatangkan Eldor Sumurodop untuk musim depan. Rumor, Persija Jakarta dikabarkan tertarik ingin mendatangkan striker kebangsaan Uzbekistan yakni Eldor Sumurodop dari klub Spezia Calcio dari Italia atau Serie A. Terkait rumor pemain ini akan digait Persija, disampaikan Instagram @gondesfootball bahwa kapten timnas Uzbekistan ini dalam didikan Persija, digadang-gadang sebagai ujung tombak. Persija Jakarta dikabarkan tertarik ingin mendatangkan striker asal Uzbekistan yaitu Eldor Sumurodop, tulis akun tersebut. Persija jika ingin menggait pemain ini maka manajemen Macan Kemayoran harus menyiapkan dana 1,2167 miliar atau 121,67 miliar. Tentu jika sukses menggait pemain ini maka Eldor Sumurodop akan memecahkan rekor pembelian termahal di Liga 1.